pastikan sebelum kita membersihkan drone kalian ya, ini kita siapkan peralatan terlebih dahulu seperti blower. Ini yang bisa kalian dapatkan di toko-toko elektronik atau toko kamera ya. Ini beserta dengan kuas ya. Terus sebelum kalian merebut terus kasa ya, kasa atau kapas, kapas saja ya, atau tisu ya, tisu bisa. Terus minyak kayu putih, dan pastikan sebelum kalian membersihkan gimbal kamera, gimbal protektornya kalian lepas ya. Ini saya contohkan ya. Ini terus kita tuangkan sedikit saja pada kapas atau tisu ya, tisu saja ya. Terus kita bersihkan dulu bodinya ya, bodi kita ini, bodi seluruhnya ya, hampir seluruhnya, karena drone saya ini warnanya putih, jadinya gampang sekali kotor ya, apalagi kena debu. Debu itu partikelnya kecil-kecil dan lembut-lembut. Nah, terus habis itu kita bersihkan dengan menggunakan kuas, terutama di sela-sela seperti ini ya, sela-sela seperti ini kita bersihkan di bagian sini. Terus habis itu kita bersihkan dengan tisu yang sudah kita sobek ya, kita sobek kecil gitu aja. Gunanya untuk apa? Untuk biar bisa masuk ke sela-sela seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Yang saya contohkan ini bisa kalian terapkan di rumah kalian masing-masing ya. Nah, sudah kita pakai blower untuk bersihin agar debunya itu jatuh ya. Nah, seperti ini. Terutama di bagian dekat fan ini terutama ya. Karena drone saya ini memiliki fan di dalam bodinya ya. Ini harus kita rutin ya, seminggu 2-3 kali sudah cukup ya. Terus bagian propeller atau baling-baling ya, perlu sekali ya. Mungkin sekian ya, seperti ya, bisa kalian coba di rumah dan pastikan tetap selalu keep fly safe. Start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bermanfaat, dan salam satu langit. Kembali lagi di channel saya, Tatapan Elang. Baiklah, sobat YouTube, ini masih ada kaitannya dengan konten saya waktu saya ngevlog di makam Batara Kato yang tepatnya di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dan ini nanti saya akan berbagi sedikit pengalaman waktu saya menerbangkan drone dari jarak 500 meter ya. Jadi memang panjangnya dari pintu masuk ke makam Batara Kato menuju saya take off itu kurang lebih sekitar 500 meter. 500 meter bahkan ya, tadi bisa kalian lihat di screen record saya ini. Dan saya ingin sedikit berbagi pengalaman dengan kalian ya. Jadi waktu saya menerbangkan drone itu sekitar di jarak 300 meter mendekati take off drone itu ya, tiba-tiba gimbal saya itu bergetar ya. Dan kemarin saya dikomentari oleh teman saya di Ponorogo, kebetulan dia juga pilot drone, ternyata ini adalah merupakan sebuah gimbal overload ya. Jadi hampir semua setiap drone itu bila kalian menerbangkan kurang paham akan trik tipsnya ya, ini saya juga akan sedikit berbagi tips dan trik ya. Jadi bila kalian menerbangkan drone itu pasti selalu observasi, dan sebaiknya kalian menerbangkan drone itu jangan di dekat area yang banyak berdebu ya, itu bisa mengakibatkan overload dari gimbal kamera drone kalian ya, bagi kalian yang pilot drone pemula mungkin ini ya. Nah, untuk visualisasi gimbal overload itu ya, seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, ini bergetarnya itu tidak tahu arah ya ini ya. Ini tapi saya drone saya itu tetap bisa terbang untuk kembali ke retentum, dan retentum pun saya ini secara manual ya, alhamdulillah tidak apa-apa. Cuma ini kemarin ya memang karena saya kurang ketelitian dan terlalu tergesa-gesa ya. Nah, ini penting sekali bagi kalian untuk pilot drone pemula. Jadi sebelum kalian menerbangkan drone itu sebaiknya jangan kalian tergesa-gesa untuk segera take off drone ya. Jadi kalian bersihkan dulu sekitar area gimbal, propeller. Nah, ini ya seperti ini sebenarnya kurang bagus ya kalau dilihat ya. Nah, jadi kita mau landing saja, berhubung baterai. Dan kemarin setelah saya dapat masukan dari kawan-kawan pilot drone itu, sebaiknya untuk gimbal kamera itu selalu rutin dibersihkan ya. Apalagi yang kalian sering menerbangkan drone itu, pastinya debu itu menempel di sela-sela bagian gimbal kamera ya. Dan kemarin setelah saya bersihkan menggunakan kapas dan minyak kayu putih, karena memang di area sekitar gimbal dan terutama propeller ya, seperti itu kalau bisa sering kalian blower ya, pakai angin-angin itu, atau kalau enggak cukup bisa kalian semprot dengan menggunakan sedotan terus kalian tiup ya. Jadi biar agar apa, agar debu-debunya itu agar turun ya. Dan nah, ini saat saya sudah membersihkan
bagian area gimbal kamera sama propeller sama untuk bodi drone itu sebaiknya kalau menurut saya ya, kayak saya sarankan bisa kalian bersihkan dengan minyak kayu putih atau minyak telon ya. Cukup kalian tuangkan di kapas terus kalian bersih-bersihkan, terus untuk bagian terutama propeller sama gimbal itu kalian semprot menggunakan blower, atau kalau kalian enggak punya blower itu bisa menggunakan sedotan terus kalian tiup pelan-pelan ya. Itu agar tadi ya debunya biar turun. Dan untuk propeller atau baling-baling itu sendiri kalau masih bisa berputar baling-balingnya itu, jadi tidak perlu kalian cairi dengan seperti minyak singer atau pelumas lainnya ya, karena itu memang cairan kimia itu sangat membahayakan bagi kelistrikan dari baling-baling tersebut ya. Jadi ya cukup diangin-angini atau kalian semprot dengan blower, kalau tidak punya blower pakai sedotan minuman itu terus kalian tiup di bagian propeller atau baling-baling itu, menurut hemat saya seperti itu ya, seperti itu. Jadi selama propeller kalian itu masih bisa berputar, tidak seret, itu bisa kalian semprot cukup angin-angin dengan maksud tujuan itu tadi ya, debu-debunya itu agar turun. Karena waktu drone itu saat take off atau saat di atas udara itu kan kita tidak tahu ya, namanya debu itu pasti bertebaran ya, baik itu sekecil apapun debu itu bisa menempel di area-area yang sempit pada body drone tersebut ya. Nah ini kita setelah saya membersihkan gimbal kamera serta seluruh bodinya itu, alhamdulillah untuk terbang itu hasilnya bisa kalian lihat di sini, terbang bisa stabil dan bisa menghasilkan footage yang menurut saya cukup sinematik ya, karena memang di sekitar saya take off itu terdapat banyak luasnya persawahan. Tepatnya ini saya take off itu di SMP Terpadu Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur ya, karena memang di sini jauh dari keramaian pastinya dan aman ya. Saya menerbangkan drone itu bawahnya itu langsung persawahan warga ya, jadi bisa kalian lihat di situ. Nah ini waktu saya sore hari itu ternyata banyak burung berterbangan ya, seperti biasa. Nah ini kalian misalkan menerbangkan drone terus tiba-tiba ada burung berterbangan itu, jangan panik ya, kita harus pelan-pelan, terus nggak usah ngebut ya. Takutnya apa, kalau kita drone kita ngebut jalan dengan kencang itu takutnya crash dengan burung yang lewat. Nah seperti ini ya, bisa kalian lihat ya. Dan kemarin sedikit tips itu ya, kalau bisa body drone itu kalian tempeli dengan scotlet yang warnanya sedikit menyorot ya, seperti itu. Jadi bisa kalian cari di toko-toko stiker itu, bilang saja tempeli stiker scotlet itu ya. Biasanya saya tempel itu warnanya yang silver menyorot itu ya, pastinya ya. Ini seperti inilah sesaat kita menerbangkan drone sambil menguji kestabilan gimbal kamera saya setelah saya bersihkan dengan menggunakan minyak kayu putih beserta dengan kapas ya, dan saya tiupi dengan sedotan itu ya. Sehari ya, seolah sangat indah sekali ya, itu nampak sekali matahari terbenam, sayang ketutup oleh mendung ya, karena memang Ponorogo sore tadi itu habis turun hujan ya, seperti itu ya. Dan waktu saya menerbangkan drone sore hari ini ya, sebelumnya sempat turun hujan ya Ponorogo ya, seperti itu. Jadi bila kalian mengambil footage sore hari terus hujan itu, kalau bisa setelah hujan itu bisa kalian lihat di sini, sangat indah sekali pemandangan langit pastinya di kota Ponorogo Provinsi Jawa Timur. Ini kita coba menggunakan ISO 400 ya. Dan untuk soal perawatan lensa kamera drone itu, sebenarnya untuk perawatannya itu seperti halnya perawat kamera DSLR maupun mirrorless ya, karena memang drone itu menurut saya itu kamera terbang ya, bukan sebuah mainan ya, seperti itu. Sekali lagi saya katakan, saya ingatkan bahwa drone itu adalah kamera terbang ya. Jadi untuk perawatan baik itu lensa, itu seperti halnya kalian merawat dulunya kalau misalkan kalian punya DSLR mirrorless ya, seperti itu. Bisa kalian bersihkan dengan menggunakan cairan cleanser, dengan menggunakan kapas atau tisu kering ya, terus kalian usap selama tidak ada goresan pada lensa kamera ya, seperti ini hasilnya. Bisa kalian lihat di sini, masya Allah pemandangannya sangat indah dan pastinya warna dan komposisi dramatik sekali ya. Ini posisi drone saya mau return to home ya, ini pun saya return to home secara manual ya, dengan tujuan agar baterai itu semakin lebih awet. Saya jarang sekali menggunakan mode otomatis ya. Nah ini sebagai closing statement, terus saya ingatkan sekali lagi ya bahwa drone itu adalah kamera terbang ya, seperti itu. Jadi kaitannya dengan ruang privasi ya, jadi bila kalian menerbangkan drone atau pilot drone pemula, selalu hati-hati, selalu pastinya observasi dan
patuhi yang namanya etika-etika dalam menerbangkan drone. Nah, sebagai closing statement lagi, bila kalian mungkin lebih profesional dari saya, silahkan sharing-sharing di kolom deskripsi channel YouTube saya Tatapan Lang. Dan bagi kalian yang mungkin baru saja mengikuti channel YouTube saya dan selalu setia mengikuti channel YouTube saya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya doakan semoga kebahagiaan dan kesehatan pastinya selalu menyertai dimanapun kalian berada. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini posisi drone saya mau landing dan saya mau undur diri sekaligus. Bila ada kurangnya sekali lagi saya mohon maaf. Kesempurnaan itu milik Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ketidaksempurnaan milik saya pribadi. Saya dari Tatapan Lang, saya terbang ini di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur pastinya. See you, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selalu tetap keep fly safe. Jadi disarankan ya. Ini sisa baterai 35% dan alhamdulillah ini kita terbang aman. Sambil yuk, nanti cuci tangan, cuci kaki ya. Ya. Wah. Nah, ini kita sudah mulai take off menggunakan tangan ya. Kita melihat fenomena alam sore hari ya. Seolah sangat indah sekali ya. Itu nampak sekali matahari terbenam, sayang ketutup oleh mendung ya, karena memang Ponorogo sore tadi itu habis turun hujan ya, seperti itu ya. Wis. Mantap sekali ya, seperti itu ya. Sore hari di Ponorogo, bisa kalian lihat di situ fenomena gradasi warna langit yang sangat memukau dan sangat indah sekali ya. Nah, kita coba duplikasikan foto ya. Nah, iya dok, burungnya buahnya ya. Nah, kita foto dulu.